Bismillah Innalhamdalillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du Alhamdulillah Fihadal yaum Yaumul arbi'a Malam kamis yang mana dohirnya pemerintah Indonesia malam ini adalah malam ke Walahalam antara 30 ataupun 1 Ramadan Maka pada kesempatan petang ini kita masih melanjutkan Pembahasan di kitab Al-Akhbar As-Sahihah Fi Ahkam Salat Tarawih Wal-Witr kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan salat tarawih dan witr maka pembahasan kita masuk kepada bab yang keenam setelah di pelajaran Ba'dal Asr tadi membahas di bab yang kelima tentang permasalahan salat tarawih itu yang rajih adalah di masjid berjamaah dan ini pendapat jumhur dan pendapat yang kedua pendapat Imam Malik dan ini marjuh lebih baik di rumah maka yang rajih adalah pendapat jumhur salat tarawih berjamaah bersama imam di masjid dan pembahasannya telah lalu dan melengkapi pembahasan tentang salat tarawih sekarang di bab yang ketujuh ini kita masuk kepada permasalahan yang juga populer di dalam permasalahan sholat tarawih berapa jumlah rakaat? Ah? Apakah rakaat salat tarawih 11 rakaat ah? atau 13 rakaat atau 20 rakaat ah? atau 22 rakaat ah? atau 23? Maka pembahasan ini pembahasan yang populer. Maka banyak masjid-masjid baik yang notabene mengaku masjid ahli sunnah melaksanakan salat 11 roka'ah Ada yang mengatakan masjid katanya notabene awam maka 23 roka'ah dan di masjid-masjid semua melaksanakan peribadatan kepada Allah dengan jumlah yang berbeda. Maka di sini pembahasannya mana yang dipilih? Tarawih, sholat Tarawih ihda asrata Bahwa salat Tarawih itu 11 roka'ah Wajiz wajuz an yazida ila salat sata au ila salat sati as rota rokaah dan boleh ditambah dua menjadi tiga belas rokaat. Ah. Maka ini yang dipilih oleh pembicara dan penulis bahwa salat tarawih sebelas rokaah jika boleh ditambah dua rokaah menjadi tiga belas rokaah. Dan di sana sebagian ulama mengatakan boleh lebih dari 11 rakaat dan ditahdid menjadi 20 atau 23 dan seterusnya. Maka khilaf permasalahan seperti ini khilaf yang ma'ruf. Namun kita kembali kepada dalil-dalil yang sahih. Maka dalil-dalil yang sahih di antara yang menyatakan salat malam itu 11 rakaat ah dan boleh ditambah menjadi 13 ditambah 2. Pendalilannya pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Haddatsana Sa'id Ibnu Abi Maryam akhbarana Muhammad Ibnu Ja'far siapa? Gundar Kala akhbaroni Syariq Ibnu Abdullah Ibni Abi Namir An Quraib An Abbas radhiyallahu anhu maqala bitu inda kholati Maimunah maka Ibnu Abbas berkata kepada Maimunah istri Nabi adalah kholati bibinya dari pihak ibu atau paman dari pihak ibu bitu inda kholati Maimunah Fatahadatha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wa sallam ahlihi sa'atan. Maka Nabi berbicara dengan istrinya dalam waktu sa'ah, satu jam. Kemudian setelah itu disebutkan raqada, summa raqada. Kemudian Nabi tidur Falah maka nasulusulail al akhir di saat sepertiga malam terakhir, kok ada fanadoro ilas sama maka Nabi duduk bangun dari tidurnya dan melihat kepada langit dan mengatakan inna fi khulkis samawati wal arq waktu la laili wa nahar la ayati li ulil albab bahwa sungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang menjadi malam dan malam menjadi siang La ayatil li'ulil albab Adalah tanda-tanda kebesaran -tanda Allah Bagi mereka orang-orang yang menggunakan akal Dan berakal Sumakoma Ini poin pendalilannya Kemudian Nabi bangun Fatawat doa Nabi berwudu Wastanna Dan Nabi bersiwak fasola ihda asrata rak'atan Kemudian Nabi salat sebelas rokaat. Suma adan Bilalun kemudian setelah selesai sebelas rokaah Bilal adan kapan adan Bilal hmm? adan pertama atau kedua hmm? di sini yang diinginkan adan Bilal kedua maka kadang-kadang Bilal pun adan yang kedua Suma adina bilal fasola rokaatain Suma khoroja fasola subha maka adan Bilal di sini adan yang kedua, maka Nabi setelah itu salat dua rakaah Dua rakaah ah qabla fajr Kemudian kharaja keluar fa subha. Maka Nabi salat fajr menjadi imam. Maka poin pendalilan di dalam hadis ini barakallahu fikum dari Ibni Abbas bahwa pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam salat malam maka di sini menjadi pendalilan seperti di bab yang pertama bahwa salat malam dia adalah salat tarawih. Dia adalah kiamu ramadan. Sehingga pendalilan-pendalilan salat tarawih kiamu ramadan adalah salat malam karena sama. Namun bedanya di bulan Ramadan ada syariat yang lain di mana dia dilaksanakan bersama imam berjamaah. Ini bedanya. Adapun hukum-hukumnya jumlahnya dan yang lainnya sama istimbaton dari dalil-dalil salat malam. Maka di sini pembahasan oleh Ibnu Abbas bukan salat tarawih, salat malam. Namun dari sini diambil salat tarawih adalah salat malam. Namun didirikan berjamaah itu saja bedanya. Maka dari sini yang bisa kita ambil faidah bahwa salat malam Nabi di sepertiga malam terakhir. Ini sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Maka jika dikatakan bagaimana di hadis yang telah telah kita lewati tentang keutamaan witr, bahwa Abu Hurairah dan Abu Dhar meriwayatkan dari Nabi Ausani Khalili an, an anam agar aku berwitir sebelum tidur. Nah, gimana di sini? Nabi sholat witr di sepertiga malam terakhir dan dia menasehati Abu Dar dan Abu Hurairah agar tidak meninggalkan salat witir sebelum tidur. Jawabnya telah dijawab kemarin apa? Diriwayatkan di hadis Jabir. Di hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjadi penjembatan. Kenapa Nabi memerintahkan Abu Hurairah dan Abu Dar agar salat witir sebelum tidur? Dan di sini Nabi tidur dulu kemudian salat witir seperti sepertiga malam terakhir maka bagaimana jawabnya? Jawabnya seperti di hadis Jabir bahwa Nabi mengatakan "Faman yakhsha 'ala nafsihi an akhoro fil witr falyusalli qabla an naum." Jika ditakutkan kepada seseorang tidak bisa melaksanakan salat witir karena begadang, dia tidak tidur kecuali jam 1, jam 2, maka kalau tidur takut tidak bangun lagi Maka salatlah witir sebelum tidur Itu jawabannya Dan jawaban yang kedua Tentang permasalahan Juga bahwa barang siapa yang domano nafsahu Dia bisa menjamin masuk Ramadan Sedang isbat Alhamdulillah kita setelah selesai pelajaran salat isya di sini sudah ada sirine dari Pak Wali Nagari sirine menunjukkan besok Ramadan wallahu alam kita sibuk belajar tidak mengetahui mungkin yang di luar sana yang ikut grup streaming mungkin sudah ada khabar dari pemerintah besok Ramadan kita lanjutkan, maka di dalam hadis ini faidahnya adalah Nabi melaksanakan salat malam di sepertiga malam terakhir, dan di hadis Jabir, barang siapa yang menjamin dirinya mampu untuk bangun, apalagi di zaman sekarang mudah, ingin bangun tinggal dinyalakan alarm. Namun, berapa manusia dan kita mempersaksikan dari para tulabul ilm alarm bunyi mungkin satu jam tidak bangun-bangun. Alarm dinyalakan jam 3.40, 3.50, maka dia bangunnya adan yang kedua. Maka di sini mudah. Maka itulah jawaban di hadis Jabir sehingga maknanya barang siapa yang tidak mampu untuk melaksanakan Sholat Twitter di awal atau di akhir maka di awal. Itu maknanya. Dan dulu Nabi melaksanakan sholat witir di akhir waktu. Wastana fasola ihda asrata rokaah. Ini wajah pendalilan. Sholatnya Nabi yang dijadikan pendalilan sholat tarawih adalah sholat malam sama. Berapa jumlahnya? Sebelas. Suma adina Bilal. Di sini faidah yang lain bahwa Bilal di hadis-hadis yang lalu. La yagurannakum adhanu Bilal fa'innahu yuadzin bilail fa'kulu wasrobu. Maka di hadis-hadis telah lampau dikatakan jika Adan Bilal jangan menahan kamu dari makan sahur karena dia dia Adan di malam hari sebelum terbit matahari. Lalu yang kedua siapa Ibnu Umi Maktum. Maka jika Adan Ibnu Umi Maktum jangan makan dan jangan minum selesai waktu sahur. Namun di sini Bilal kadang-kadang Adan di awal dan Adan di yang kedua tidak ada Bilal harus di adzan yang kedua atau di adzan yang pertama tidak ada kapan kadang-kadang seperti itu dan di sini dohirnya summa adina Bilal kemudian adan Bilal fasola rok atain summa koroja fasola subha maka di saat adzan Bilal Nabi sholat dua rokaat dohirnya sunnah rok atain kau fajar maka bilal berarti di sini adan yang kedua. Bismillah. Dan faidah dari hadis ini juga Khoroja fa subha Maknanya salat sunnah itu lebih baik di masjid Maka Nabi salat dua rakaat Dua rakaat sebelum fajar Nabi salat di rumah Kemudian Nabi keluar untuk salat fajar Sahihnya di sini adalah dari hadis yang panjang ini bahwa salat malam dan itu pendalilan salat tarawih adalah 11 rakaat ah yang dilakukan oleh Nabi dari persaksian Ibnu Abbas yang bermalam. Hah, kif. Tamam. Au Tubaddil. Dan pendalilan yang kedua man haraj. Lazim kharaj al-an. Wa ila muglak. Maka pendalilan yang kedua dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari hadis Abdullah bin Muhammad hadis Hisham ibnu Yusuf Akhbarana Ma'mar Makmar an Zuhri an Urwah an Aisyata radhiyallahu anha karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi yusalli minal layl ihda asrata rak'atan. Fa'idha tala al-fajru salla rak'atain khafifatain. Thumma taja'a ala syakihi al-ayman. Hatta yaji al muadzinu fayuadzinahu Fayuadzinahu Di hadis Aisyah Pendalilan juga Untuk sebelas rakaah Bahwa dulu Nabi sholat malam sebelas rakaah faida tola al fajru Maknanya jika Adhan yang kedua Sholat rakaatain khofifatain Nabi sholat dua rakaat yang ringan maka sholat sunnah dua rakaat ah sebelum fajar disunahkan dengan kul ya ayuhal kafirun dan qul huwallahu ahad maka khafifatin dua rakaat yang ringan summa toja a ala shakihi al aiman hatta yaji al muadzinu fayudinahu kemudian nabi di sini mutaja'ah ala shakihi al aiman afwan di sini faida tala al fajru Jikalau fajar telah menyingsing, sholat rok khafifatain Suma itu jaga ala syakihil aiman. Kemudian Nabi membaringkan badannya di sebelah kanan.